dikasih Tuhan, kita bersyukur jikalau pada pagi ini kita semua boleh bersama-sama beribadah, kita boleh bertemu dan bersekutu kembali sekalipun melalui media Zoom. Ya Bapak Ibu yang boleh hadir pada pagi ini bersama-sama. Bapak Ibu, tema pada pagi ini adalah menang atas persoalan hidup. Menang atas persoalan hidup. Bapak Ibu, hidup kita, kalau kita mau jujur mengakui, hidup kita penuh dengan persoalan. Hidup kita penuh dengan persoalan. Tahun ini saja, Bapak Ibu, di awal tahun, kita sudah mengalami yang namanya pandemi, virus corona. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu, tanda-tanda bahwa virus ini akan berhenti, sepertinya belum kelihatan. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan betul-betul selesai, karena di beberapa tempat di dunia ini, di beberapa negara, termasuk di Indonesia, jumlah penderita virus corona ini semakin bertambah, Bapak-Ibu, setiap hari. Nah, Bapak-Ibu, ini persoalan yang cukup besar dan persoalan yang berat, Bapak-Ibu, yang kita semua hadapi. Ya, umat manusia, baik yang di Indonesia, di Amerika, bahkan termasuk yang di Korea Selatan, Bapak-Ibu. Namun Bapak-Ibu, di tengah persoalan pandemi ini, saya yakin Bapak-Ibu, kita juga mengalami persoalan hidup yang lain. Beberapa minggu yang lalu, saya sempat sharing, oleh karena pandemi ini, Bapak-Ibu, ada jemaat kami, mantan jemaat kami yang di Medan itu, ada yang meninggal dunia. Satu keluarga, mereka terpapar virus corona, dan ada satu yang meninggal dunia. Kami sungguh sedih mendengar berita ini. Dan kemudian Bapak-Ibu, ada berita lain juga. Di tengah situasi pandemi ini, kami juga mendengar ada teman kami ya di Indonesia juga yang orang tuanya, ibunya, bukan karena COVID, tetapi ibunya yang memang sudah sakit kanker selama beberapa waktu. Belakangan ini kondisinya semakin parah, sulit bernafas, harus pasang ventilator, Bapak Ibu. Dan kondisi dan situasi ke depan itu tidak jelas bagaimana. Karena kita tahu di tengah situasi pandemi ini tentu rumah sakit sangat kewalahan, tenaga para dokter juga sangat terbatas, tetapi teman kami ini, ibunya, harus mendapat perawatan yang penting, harus mendapat perawatan yang serius, dan sepertinya sulit sekali mendapatkan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi ini juga, kami juga mendengar berita dari teman kami yang di Indonesia yang mengalami penipuan. Bapak Ibu, sulit kita bayangkan sudah situasi yang begitu sulit, semua orang susah, Bapak Ibu, masih ada orang yang memikirkan untuk mengambil keuntungan dari orang lain dengan melakukan penipuan. Ada teman kami, ya teman istri, teman ibu yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, yang mengalami penipuan ini sampai ratusan juta rupiah. Oh, Bapak Ibu, ketika kami mendengar ini, tentu kami sedih sekali. Dia sampai harus menggadaikan mobil, sampai harus pinjam uang, Bapak Ibu. Dan bahkan sampai orang tuanya itu jatuh sakit oleh karena terpikir, oleh karena persoalan ini. Bapak Ibu, hidup kita ini penuh dengan persoalan. Persoalan yang satu belum selesai, muncul persoalan yang lain yang membuat hidup kita ini tambah susah. Bapak Ibu, ada yang punya persoalan keuangan, ya ada yang mengalami persoalan sakit penyakit, ada yang mengalami persoalan kehilangan orang yang dikasihi karena kematian. Ya, ada yang mengalami stres, kekhawatiran. Bapak-Ibu, kita semua ini punya masalah. Kita semua mengalami persoalan, Bapak-Ibu. Siapapun kita, tidak melihat kita ini kaya atau miskin, mau lihat suku bangsa, ya mau lihat pendidikan kita. Bapak-Ibu, masalah itu dialami oleh semua orang. Baik yang kaya atau miskin, baik yang sekolah ataupun yang tidak sekolah. Siapapun kita, bahkan termasuk pendeta, hamba Tuhan, kita semua Bapak Ibu mengalami
persoalan hidup, masalah dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya pernah sharing juga kepada Bapak Ibu, ya, ada persoalan ketika saya datang kemari, ya, istri masih di Indonesia waktu itu, ya, istri sempat sakit, saya sempat share kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu menjadi suatu persoalan buat saya. Saya sempat bingung, ya, ada di sini tapi istri ada di Indonesia, sakit dan diopname di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kita semua punya persoalan, Bapak Ibu, siapapun kita. Dan Alkitab sendiri, Bapak Ibu, mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita, bahkan sekalipun kita sudah percaya, hidup kita ini akan bebas dari yang namanya masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini akan bebas dari persoalan, Bapak Ibu. Itulah hidup manusia. Di kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian atau pencobaan. Di 1 Petrus 1 ayat 6 juga berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dua ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita semua, siapapun kita, umat beragama manapun, kita akan mengalami atau menghadapi yang namanya masalah atau persoalan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, yang menjadi renungan kita pada pagi ini, bagaimana kita menang atas persoalan itu? Artinya bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bisa menghadapi persoalan itu, baik besar ataupun kecil. Kita menghadapi persoalan itu dengan bagaimana kita melalui atau melewati persoalan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenung paling tidak ada dua prinsip. Ya, bagaimana kita bisa menang atas persoalan di dalam hidup kita. Ada dua prinsip, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menang atas persoalan hidup, mari kita memiliki sikap dan juga pikiran yang positif. Untuk menang atas persoalan hidup, mari kita memiliki sikap dan pikiran yang positif. Bapak Ibu, ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, apalagi persoalan yang berat, persoalan yang besar, Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu yang kita pikirkan, yang sering kita rasakan, yang sering kita tunjukkan itu adalah perasaan atau pikiran marah, kecewa, sedih, tertekan, depresi, Bapak Ibu. Kita menyerah. Seringkali pikiran itu dan perasaan itu yang kita tunjukkan, yang sering kita keluarkan. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini mau mengingatkan dan juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika persoalan hidup itu datang dan kita alami, mari kita memiliki sikap dan pikiran yang positif. Ya, mari kita memiliki satu pikiran yang positif. Kita bergembira, Bapak Ibu, atas persoalan hidup itu. Di kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan sesuatu yang menarik. Bahwa ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, firman Tuhan ayat ini, kitab Roma, mengatakan kepada kita supaya kita bermegah, Bapak Ibu. Supaya kita bermegah. Dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan rejoice. Let us rejoice in our sufferings. Mari kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu, ini kalimat yang menarik. Ya, ini kalimat yang menarik. Biasanya kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita takut, kita khawatir. Tapi justru Paulus berkata di dalam kitab Roma ini, mari kita bermegah. Let us rejoice. Mari kita bersuka cita, bergembira, Bapak Ibu. Sekalipun kita sengsara. Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa penting untuk kita itu bermegah? Untuk kita itu
memiliki sukacita sekalipun kita sedang susah, sekalipun kita sedang sengsara. Ayat ini mengatakan, karena kesengsaraan dan kesusahan itu apa? Menghasilkan atau menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-4 ini. Artinya Bapak Ibu, bahwa kesusahan dan kesengsaraan itu bukan dimaksudkan oleh Tuhan. Terjadi dalam hidup kita untuk menghancurkan hidup kita. Untuk membinasakan hidup kita. Untuk membuat kita susah. Ya tujuannya bukan itu. Supaya kita susah saja. Tapi Bapak Ibu, melalui kesusahan dan kesengsaraan itu, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ya ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau lakukan. Yaitu apa? Untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Atau bahasa Inggrisnya itu biasanya dikatakan, suffering is designed to make us better, not bitter people. Untuk membuat kita better, Bapak Ibu. Bukan membuat kita bitter. Yang membuat kita lebih baik. Bukan membuat kita itu mengalami kepahitan. Artinya ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Untuk membuat iman rohani kita bertumbuh. Membuat karakter kita, Bapak Ibu. Untuk semakin kuat lagi. Bapak Ibu, ada pepatah Tiongkok dari Confucius yang berkata, sebuah permata. Ya, sebuah permata itu baru akan berkilau ketika permata itu digesek, Bapak Ibu. Digosok terus-menerus. Maka permata itu baru akan bersinar, berkilau. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menjadi permata itu, saya pikir itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena digesek terus-menerus. Ya, batu permata itu kan kotor awalnya. Itu berlian. Tapi ketika digesek dan digosok terus-menerus, ya mengalami sakit, mengalami panas, kalau kita bisa merasakan itu, tentu itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi pada akhirnya, Bapak Ibu, permata itu akan bersinar dan berkilau. Bapak Ibu, sama halnya juga dengan kita, manusia. Ketika kita mengalami kesusahan dan kesengsaraan, memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa di balik kesusahan itu, Tuhan mau menghasilkan sesuatu yang baik. Melalui kesusahan itu dan persoalan itu. Yang menimbulkan ketekunan, karakter, dan juga pengharapan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mari ketika persoalan itu hadir dalam hidup kita. Ketika persoalan itu datang dan kita alami. Mari kita memiliki sikap dan pikiran yang positif. Bukan pikiran yang negatif, yang hanya membuat kita semakin susah. Mari kita melihat sesuatu yang baik, yang akan muncul di balik kesusahan itu. Ada sesuatu positif yang Tuhan mau lakukan di balik kesusahan dan melalui kesusahan yang kita alami itu. Bapak Ibu, tahun lalu saya pernah sharing juga. Tahun lalu itu ketika saya baru datang ke Korea, ketika mau sudah mulai semester, tiba-tiba laptop saya mengalami masalah. Di Windows saya itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa masuk, Bapak Ibu. Wah, saya sempat pusing. Karena ini laptop yang baru sebetulnya, dengan Windows 10 yang baru juga, yang belum pernah saya pakai sebelumnya. Dan kemudian Windows itu sudah diinstall sebelumnya oleh seseorang yang memberikan laptop ini kepada saya. Jadi Bapak-Ibu, ketika Windows-nya itu bermasalah, saya sempat bingung karena saya tidak terbiasa menggunakan Windows 10 ini. Jadi bagaimana caranya? Saya coba cari, baca di internet, apa yang mesti saya lakukan? Tentu, caranya adalah install ulang, Bapak-Ibu. Diinstall ulang. Wah, saya sempat bingung, diinstall ulang dari mana saya punya CD atau program Windows 10 yang baru. Saya tanya teman-teman, tidak ada yang punya. Terpaksa saya mesti download, Bapak Ibu. Saya mau download, Bapak Ibu, waktu itu mau pindah kemana? Mau simpan di mana? Banyak pikiran, Bapak Ibu. Sampai saya terpikir itu, satu sore itu saya mau ke Home Plus waktu itu yang dekat dengan rumah untuk beli semacam konektor, Bapak Ibu. Ya, supaya bisa menyambungkan dengan
ya dengan USB ataupun dengan smartphone saya waktu itu, supaya saya download lewat tablet atau smartphone waktu itu. Karena ada masalah yang tidak bisa di-connect waktu itu. Jadi Bapak Ibu, waktu itu sore saya sudah sempat mau keluar, tiba-tiba hujan. Wah, hati saya tambah susah Bapak Ibu. Wah, ini bagaimana? Laptop saya tidak bisa saya pakai. Ini pelajaran sudah dimulai, tugas-tugas sudah mulai berdatangan. Tapi saya nggak bisa masuk ke Windows. Saya mau keluar sore itu, hujan. Terpaksa saya tunda. Nah, Bapak Ibu, pada masa-masa itu saya berpikir bagaimana caranya. Saya baca lagi. Cara yang terbaik bagaimana? Rupanya Windows 10 itu katanya itu bisa di-reset ulang, Bapak Ibu. Bisa di-reset ulang. Saya coba lagi baca, gimana caranya bisa reset ulang. Akhirnya Bapak Ibu, saya ketemu caranya, dan saya coba reset ulang. Saya sempat khawatir, apakah nanti ini bisa berhasil atau tidak. Karena ini baru pertama kali saya coba. Lalu Bapak Ibu, saya coba reset ulang. Jadi di-reset dan prosesnya itu cukup lama, Bapak Ibu. Dan di-reset ulang, akhirnya proses itu selesai, dan saya coba hidupkan lagi. Bapak Ibu, puji Tuhan, laptop saya itu bisa masuk kembali ke Windows itu. Ya, sekalipun melalui proses yang cukup panjang. Berhari-hari saya sempat memikirkan bagaimana caranya supaya Windows ini bisa berfungsi kembali dengan normal. Dan Bapak Ibu, bukan hanya Windows saya berfungsi kembali seperti normal, tapi saya justru mendapatkan bahwa Windows saya ini berfungsi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena rupanya Bapak Ibu, laptop saya ini dulu ya pernah dipakai sebelumnya oleh orang lain yang kemudian menyerahkan kepada saya. Dan ada hal-hal Bapak Ibu yang sebelumnya saya tidak bisa melakukannya di Windows itu. Yaitu tidak bisa di-connect dengan tablet atau alat-alat yang lain. Tapi setelah saya reset Bapak Ibu, justru menjadi lebih baik. Ya menjadi lebih baik Bapak Ibu. Di dalam hati Bapak Ibu saya bersyukur. Ya karena sekalipun saya harus melalui kesusahan, ya harus melalui persoalan memikirkan bagaimana menginstal ini. Tapi Bapak Ibu akhirnya setelah selesai Bapak Ibu, saya justru mendapatkan satu Windows ataupun laptop yang menurut saya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga saya menggunakannya juga lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan, mari kita bukan hanya memiliki pikiran negatif, marah, kecewa, dan khawatir, dan sebagainya. Mari kita juga lihat sisi positif. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita, yang mungkin kita belum tahu. Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita menghadapi persoalan, ya kita mau menang atas persoalan hidup kita. Bapak Ibu, mari kita miliki pikiran dan sikap yang positif. Mari kita tetap bersuka cita. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, untuk menang atas persoalan hidup, mari kita miliki pikiran dan sikap yang positif. Kita tetap bersuka cita, hati yang bersuka cita. Sekalipun mungkin keadaan di sekitar kita sedang tidak baik. Tapi mari kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan beriak-riak di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, itu yang pertama. Miliki sikap dan pikiran yang positif. Lalu prinsip yang kedua Bapak Ibu, untuk menang atas persoalan hidup. Prinsip yang kedua adalah kita jalani hidup kita sehari demi sehari. Fokus kepada apa yang ada di depan kita saat ini. Bapak Ibu, seringkali ketika kita mengalami persoalan hidup, seringkali kita memikirkan ataupun justru membawa ada beban di masa lalu ataupun kekhawatiran di masa depan. Untuk kita juga pikirkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, prinsip yang kedua adalah untuk menang atas persoalan hidup, mari kita juga miliki pikiran ya untuk fokus kepada apa yang ada di depan kita saat ini. Menjalani hidup kita sehari demi sehari. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Di Matius 6 ayat 34 berkata,
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, jikalau kita bawa beban di masa lalu atau sakit yang ada di masa lalu dan kemudian kekhawatiran yang ada di masa depan, untuk kita pikirkan Bapak Ibu, itu akan menambah beban kita. Karena saya yakin kita sudah cukup banyak persoalan yang kita pikirkan hari ini. Tapi kalau kita bawa lagi persoalan kita yang masa lalu, ataupun kekhawatiran di masa yang akan datang, Bapak-Ibu, tentu hidup kita ini akan semakin berat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak-Ibu, kita tidak tahu hari esok. Apa yang akan terjadi besok? Kita tidak tahu. Bahkan mungkin sejam kemudian. Kita nggak tahu, Bapak-Ibu, apa yang akan terjadi. Dan kalau kita terus memikirkan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Bapak-Ibu, tentu hidup kita akan semakin susah. Ya, bukan berarti kita tidak memikirkan, tidak boleh mempersiapkan atau memikirkan. Tapi ketika kita khawatir terus-menerus, takut karena itu. Nah, Bapak-Ibu, itu yang akan membuat kita itu tambah susah. Di dalam perjanjian lama, Bapak-Ibu masih ingat cerita ketika Tuhan menyediakan mana bagi orang Israel. Ketika Tuhan menyediakan dan memberikan mana kepada orang Israel, Tuhan itu berkata apa? Tuhan berkata kepada orang Israel supaya mereka mengumpulkan mana itu untuk satu hari. Untuk satu hari, Bapak-Ibu. Tetapi ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Israel yang berkata, bagaimana kalau besok tidak ada mana? Ya bagaimana kalau besok atau dua hari lagi tidak amat datang mana? Kita akan makan apa? Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka ngambil banyak-banyak. Mereka mengumpulkan mana itu sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk hari ini. Tapi mereka mengumpulkan mana untuk persediaan besok. Atau mungkin untuk dua hari, tiga hari, Bapak-Ibu. Dan hasilnya apa yang terjadi? Mana yang tersisa itu, yang sebetulnya mau mereka gunakan untuk besok, itu justru menjadi busuk. Tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa digunakan. Dan Bapak-Ibu, inti dari cerita itu sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu menyediakan, bahwa Tuhan itu memelihara kita. Bahwa Tuhan itu mengatakan kalau dia bisa menyediakan dan memelihara untuk hari ini, Tuhan juga bisa memelihara dan menyediakan untuk besok, untuk dua hari, untuk minggu depan, untuk bulan depan juga. Jadi Bapak-Ibu, mari kita menjalani hidup kita. Sehari demi sehari. Jangan bawa kekhawatiran di masa depan ataupun beban kita di masa lalu untuk kita pikirkan. Bapak Ibu, kita juga mungkin punya beban di masa lalu, ada rasa bersalah ya di masa lalu yang belum kita selesaikan, yang terus membebani kita, terus melihat terus-menerus ke belakang. Dan itu membuat kita tambah susah hidup kita. Mungkin ada kekecewaan, ada kegagalan Bapak Ibu dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita fokus kepada apa yang ada di depan kita saat ini. Kerjakan tugas yang tersedia di depan kita saat ini. Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bapak Ibu, jangan terus lihat ke belakang. Tapi mari kita fokus untuk saat ini. Kita fokus kepada apa yang akan kita lakukan, Bapak-Ibu, selanjutnya. Mulai dari hidup kita saat ini. Nah, Bapak-Ibu, ketika persoalan hidup itu datang dalam hidup kita, ketika kita mengalami persoalan hidup, mari kita memiliki sikap dan pikiran yang positif. Ya, mari kita tetap bersuka cita dan bersukaria di dalam Tuhan. Dan mari kita juga, Bapak-Ibu, menghentikan kekhawatiran kita yang berlebihan akan masa depan kita. Ataupun kekhawatiran, ataupun beban dan kegagalan kita, kekecewaan kita di masa yang lalu. Maka Bapak-Ibu, dengan melakukan itu, kita bisa menang atas persoalan hidup kita. Ya, kita bisa melalui persoalan hidup kita itu dengan baik. Ya, sekalipun kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah Bapak-Ibu, ada Tuhan berserta dengan kita. Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan mau kita memiliki sikap dan pikiran yang positif. Dan Tuhan juga mau kita memikirkan kesusahan itu.
bukan kesusahan di masa-masa yang jauh akan datang. Tapi mari kita jalani persoalan yang ada di hidup kita pada hari ini. Sehari demi sehari, Bapak Ibu, kita hadapi itu semua dengan pikiran dan juga sikap yang positif. Dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu.